dia. Sudah, vessel-nya kemudian masukkan. Surface-nya non ya, kemudian oke. Okay. Oke, okay, kalau sudah selesai, kemudian blok seluruh data atau seluruh lainnya, atau bisa diklik ini, kemudian pilih georeference bathymetry, atau dulu yang kita kenal sebagai merge. Pilih semua track line, kemudian ini tight, masukkan tightnya. Kemudian oke. Okay. Jika sudah, klik kanan refresh. Dia berubah menjadi hijau atau kita besarkan ini. Nah, hijau semua artinya dia sudah terproses dengan baik. Kemudian kita buat base surface. Kita pilih semua line. Kemudian resolusinya 0,4 seluruhnya. Pastikan koordinat referensi sistemnya 19 utara, WGS 84, UTM. Kemudian buat surface-nya di sini. 0,4 meter. Oke. Selesai, klik kanan refresh. Nah, ini datanya. Mantap sekali kan? Mulus sekali. Kemudian akan saya buka citranya. Nah, itu dia. Ini kedangkalan, ini pos pulaunya, pulau kecil, dan ini pulau besarnya. Dia nggak berani datang lebih dekat di sini. Begini lebih dangkal. Tapi ini masih orange. Oke, nilai TVU-nya kita lihat. Ini banyak sekali teman-teman yang nanya. Itu nilai TPU-nya dapat dari mana? Nah, klik kanan. Kita buka. Selain dimensi kapalnya digambar, kemudian peletakan offset-nya juga. Kemudian ini yang bikin datanya bagus. Nilai TPU ini, itu dimasukkan. Nah. Nah, ini didapat di mana? Itu Carry sudah menyediakan. Nah, ini nilai TPU-nya, silahkan dipastikan atau dicocokkan di sini. Seumpama ini navigasi. Sebentar ya. Seumpama alat navigasi kita yang kita gunakan pada saat pemeruman itu menggunakan Aplenix atau seumpama bisa Trimble dan lain sebagainya, Navcom dan lain sebagainya. Nah, tinggal dilihat seumpama Trimble nih. Ini kan ada nilainya nih. Nah, manufaktur akurasi, hips value, semuanya tinggal dimasukkan nanti. Masukkan kemana? Ke sini. Nah,
masukkan ke sini ya. Kemudian jika kita menggunakan giro atau headingnya ini Appranix, ini juga ada nilainya. Tinggal dimasukkan nanti. Standar deviasinya. Nah, ini if-nya. Dalam berapa persen, dalam berapa meter. Kemudian ini if-nya, pitch roll-nya juga kita masukkan nanti di sini. Nah, pitch roll, nah ini tinggal dimasukkan di sini. Ini sonarnya, sonarnya dia tinggal pemilihan frekuensi. Oke, okay. Jadi ini jangan dibiarkan kosong. Kalau sudah dimasukkan, nanti datanya akan seperti ini.